Ne? Ha, jadi mandi tak semayang. Pelik-pelik kita. Pasal apa? Pasal kita ikut nafsu. Ikut kawan-kawan, ikut selera masing-masing. Macam-macam pesen ada. Nak, nak semayang jemaah saja, tak semayang lima waktu ada. Nak, semayang jemaah ada. Lima waktu tak ada. Nak, ha. Hak puasa ada. Nak, ha, tapi tak semayang. Hak tak puasa raya dia kau. Pelik tengok. Dia tak puasa tapi raya. Dia tak puasa tak boleh raya. Nah, kita tengok kaki ni tak puasa makan nasi buku tengah hari. Tapi beli baju raya. Nah, patut ayah beli baju raya. Hari raya pakai seluar dalam saja. Pasal apa? Amba tak puasa. Haa, baru punya siapa? Ni tak puasa pakai baju lawa. Puas raya ni untuk orang yang berpuasa. Ini pelik. Sekarang banyak. Nah, isteri semayang, bini tak semayang. Bini tak semayang, isteri pula semayang. Eh, bini dengan isteri dulu. Suami semayang, isteri tak semayang. Isteri semayang, suami tak semayang. Suami isteri tak semayang. Suami semayang, isteri semayang. Tok tua pula tak semayang. Nah, ini masalah sungguh. Masalah sungguh. Nah, dalam dunia ni ingat, kita boleh tumpang kalau kita tidak ada bekal. Nah, kita miskin. Suami katakan, nak 350 sebulan, 510, 500 ringgit sebulan gaji kita. Kita kontraktor bah. Sendiri kita 50,000 sebulan. Dia kontraktor. Faham? Ha. Dia belilah kereta Mercedes 320. Nak, kita dah gerak 500 sebulan bahan Honda Car eh. Lapu belakang ikat dengan toh. Nak. Jadi suami isteri kita beli Mercedes 320 harganya 295,000, suami ni boleh tumpang naik. Boleh ha, ada isteri kita kan. Takkan tak boleh tumpang. Nak. Ha. Kita anak, ayah kita kaya. Anak ni boleh tumpang nak duduk rumah ayah. Ayah buat rumah 250,000. Anak-anak baru sekolah rendah, tak ada duit. Boleh duduk tak rumah ayah? Boleh duduk lah. Ha, dia tumpang. Akhirat boleh. Faham? Ayah ada amal, orang lain tak ada. Balik awal belakang orang lain. Dah lebih penangang. Ya, tumpang sarang ayah masuk surga. Dah boleh. Nampak? Ayah kata, no way, man. No way. Faham? Tak boleh. Dunia boleh. Nak, kita tak ada PT tu para rumah ayah kita. Balik rumah mak kita. Nak, bisnes tak jalan. Balik tidur rumah mak. Takkan mak nak amal. Nak, boleh tidur. Akhirat tak boleh. Suami ada amal, masuk syurga. Isteri, masuk neraka. Suami isteri ada beramal, semayang dan sebagainya. Anak-anak tak semayang. Nak, masuk neraka anak-anak. Nak tumpang mak, tak boleh. Masing-masing. Nah. Segala kulit-kulit kita ni kena basuh belaka. Melainkan hak bukan hak kita, hak sementara. Hak tu dah ajib basuh. Mana hak sementara? Ha, kaki palsu. Tangan palsu. Nah, ha, kaki dia putuh, mak lempik. Bubuh kaki palsu. Kaki palsu tu tak payah mandi. Nah, ada orang kata wajib mandi, tak betul. Nampak? Ha, ada wajib mandi sebab kaki dia tu tidak junub. Eh, yang junub tubuh badan dia yang bernyawa. Kaki tak junub. Neh? Ha, tak wajib mandi. Neh? Ha, dia gitu. Kemudian dia kata di dalam mulut tidak wajib basuh dalam mulut. Dia kira batin. Sunat kita berkomor-komor. Begitu juga di dalam mata. Ada orang mengajar, dia kata kena gonyoh butir mata. Kena celek ni gonyoh mata. Siang ke budak tu? Nah. 20 orang pergi dengar surat dia, 10 rabun. Tak? Pasal tok guru suruh ganyih atas mata. Sakit lah atas mata. Nah, ini semua karuk belaka. Nah, tak wajib pun kita ganyih. Atas kelopak mata ni wajib. Nak, ha, pangkal mata ni wajib. Ekor anak mata ni wajib. Dalam mata jangan gonyoh, dia sensitif. Ada pula suruh gonyoh. Nak, ha, ikut orang kata je. Suruh gonyoh, gonyoh. Nak, muju tak suruh tuang spirit. Faham? Suruh gonyoh. Ada pula orang kata kalau mananya mandi junub kena cocoh dalam dubur nyu jari. Nak, nyaknya ke kawan tu. Nah. Sebenarnya dak, bukan lagu tu. Kena duduk mencangkung. Ulama kata duduk mencangkung. Nak, ah, dia terbuka, waktu kita gonyok. Ni kena cocok semula pula dengan jari. Main benda lagu tu. Faham tak? Ha. Jadi orang perempuan ingat. Orang laki-laki pun gitu juga. Neh, dalam mandi junub kita nak rata air, mula-mula kita mandi berdiri. Mandi berdiri atas kepala dulu. Bawah tu kemudian. Nah, Nabi mandi atas dulu. Jadi kalau kita mandi kaki dulu pun sah. Sunnahnya atas dulu.
nah, turun sampai ke bawah. Nah, kita kena duduk mencangkung. Tahu tak duduk cakung? Nah, macam orang kalau judi cakung duduk. Nah, ha, macam mana nak buang air besar, duduk. Bila duduk mencangkung, dubur tu dia terbuka. Bukan, jangan buka. Biar dia terbuka secara automatik. Ha, jangan manual. Dia automatik. Yang terbuka tu dikira zahir. Faham tak? Ambil jari gonyoh celah je masa mandi junub. Sebab tu dikira zahir. Bila kita diri dia tutup. Faham? Bila kita duduk cakung dia buka. Ha tu gonyoh. Bila kita mandi belang sambil berdiri dak duduk, dak sah. Ha situ masalah. Batu kena duduk. Nah, bila kita duduk dia open, terbuka. Kan dia fleksibel tu kan? Faham tak? Kem dia kau panggil. Eh? Ha. Dia terbuka gonyoh-gonyoh. Dah kalau belang berdiri nak gonyoh mana? Nah, mandi sambil diri gonyoh gitu. Mandi junub dia. Tu mandi balik main bola gitu. Ha, mandi junub mu kena duduk tinggung terbuka dubur ni gonyoh. Nampak? Tamu gonyoh sembuh air. Biar rata, tak wajib gonyoh, tapi air nak sapa. Tapi kalau kita berdiri dia tutup. Kita duduk baru punggung kita terbuka. Ha tu masalah. Nah, ini nak kabur takut tak sah. Nah, ha tak sah. Benda-benda lagu ni tak tahu tak sah. Dah belang diri. Nah. Ha. Orang perempuan itu juga kena duduk. Farak dia bila dia berdiri dia tutup. Ha, apa ni mata maah kena kabur. Nah, kan kata hak gini kabur kau. Nah, ha. Orang perempuan bila dia berdiri dia jadi gitu. Ha, farak dia tertutup. Nampak? Tapi bila dia duduk cakung dia terbuka. Jangan buka, dia buka diri. Kalau tak buka sudah. Apa yang terbuka hukumnya zahir. Wajib kena sapa air masa mandi junub. Tak, kalau mandi belang diri saja tak terbuka hak zahir itu tak sah mandi junub. Dan lepas-lepas gua ni ustaz, taubat. Taubat segera. Aku jahilnya aku, aku tak reti bab bersuci. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, tolonglah jangan seksa kami dengan sebab kami dulu bodoh, dulu kami lalai, dulu kami tersalah. Nah, learning kami dah. Maknanya menyesal dah. Nak membaiki diri. Nah, ah gitu. Batulah belajar agama. Bukan salah belajar dunia tak salah, tapi kita tinggal belajar agama itu salah. Neh, belajarlah agama. Nah, ha, dunia tak salah. Yang salah dunia belajar, agama tak belajar. Kita perlu dua. Nah, dunia dengan akhirat. Nah, kita nak maknanya kebaikan di dunia, kena ada ilmu dunia. Ilmu akademi, ilmu bertukang, ilmu engineer, ilmu kedoktoran. Nah, tu duk maju hidup di dunia. Dah nak maju di akhirat, nak juga. Sebab kita doa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kena ada ilmu akhirat. Jadi dua-dua ni kena cari sekarang. Ilmu dunia untuk senang dunia, cari di dunia. Ilmu akhirat untuk senang akhirat, cari di dunia. Bukan cari di akhirat. Di padang masyarakat kita ada orang buka pondok. Neh, ataupun buat madrasah. Ada untuk ulang kaji, tak ada dah sini. Neh, jadi sini Tuhan beri kita bekal, mata kita boleh lihat, telinga boleh mendengar, kaki boleh melangkah, tangan boleh mencapai, macam-macam Tuhan beri fasiliti, kemudahan, ada kereta, ada motor, ada anak, ada bini, ada toki, ada tok, macam-macam. Carilah kebaikan dunia dan akhirat. Neh, ha tu. Kita tak berapa nak ni pasal apa? Pasal kita tak tahu nilai dia. Nah, ha, kalau kita tahu nilai, pukul 3 pagi kita mengaji agama. Jangan main-main. Nah, kalau orang bayar PT. Neh, ha. Macam kita kerja, ada orang kerja si malam. 7 pagi, 7 petang. Nampak? 7 petang, 7 pagi. Pukul 3 tu mata macam bela polong mata. Merah nyala. Sebab apa? Tunggu juga mesin. Cengok. Sebab apa? Pukul 7 baru habis. Sanggup. Pasal apa sanggup? 1,600 bulan. Nah, ha. Kita tak sanggup dengan akhirat pasal bayaran tak ada. Nah, ha, cuba bayar ni agama. Nah, ha, siapa yang pergi belajar agama, nah, ha, kerajaan akan bayar, nah, ha, RM15,000 sebulan. Nak tak gaji? Nak, ha. Nak gaji tak? No, ha. Siapa tak mau? Nah, ha.